Oke, kita mau tes power 1200 watt stereo driver pakai SOCL 506. Fiturnya soft start ada, protector speaker ada, kipas pakai kipas AC, trafo pakai donat 10 ampere 45. Elko 3 set 10.000, finalnya 6 set per mono, jadi total 12 set atau 24 biji Toshiba. Di depan ada panel LED indikator kanan kiri. Ini power buat mid heat, buat low juga bisa, tapi kalau buat rental ampere trafonya harus digedein. Kita tes kejernihan suaranya ya. Yang kanan buat 10 in fabulous, yang kiri 15 in. Kita tes kejernihannya, berarti yang 10 in saja. Ntar terakhir video kita nyalakan bareng. Oke, kita nyalakan dulu powernya. Terdengar ada dua kali bunyi klik ya. Yang pertama klik soft start ini. Nyala dia warna putih. Yang klik kedua dari protektornya di sini. Kipasnya AC lumayan kencang. Drivernya seperti ini. Tadi pas dinyalakan hanya bunyi klik, nggak bunyi jeduk, nggak apa ya. Kita tes suaranya. Ini pertama musik pakai NCS dulu ya, biar aman, nggak kena copyright kayak kemarin. Oke, dengan volume masih tetap yang tadi, kita coba ke speaker apakah dengung. Ya, sangat jernih ya, nggak ada dengung. Ini di 10 in volume masih tetap dengan yang tadi, nggak saya kecilin, nggak ada noise, bersih. Oke, kita nyalakan lagi, cari lagu yang ada gendangnya. Oke, pakai lagu solawat. Oke, kita besarin suaranya lagi. Ini power buat 12 in ya. Jadi yang penting mid heat jernih, nggak bikin berisik dan juga lantang powernya. وسلم
dari Haji Hasan Abdullah Gofi Baitan. Pada disebut Tuhan.